Welcome to Surakarta. Kesultanan Surakarta memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1745, ketika Sunan Pakubuwono II mendirikan kesultanan ini. Kesultanan Surakarta terletak di Pulau Jawa, Indonesia, dan merupakan salah satu dari dua kesultanan besar di Jawa. Kesultanan Surakarta didirikan oleh Sunan Pakubuwono II pada tahun 1745. Sunan Pakubuwono II adalah penguasa pertama Kesultanan Surakarta, yang kemudian diikuti oleh para penguasa selanjutnya. Kesultanan Surakarta awalnya merupakan bagian dari Kesultanan Mataram yang lebih besar. Pada awalnya, Mataram terbagi menjadi dua wilayah yang diperintah oleh dua sunan, yakni Sunan Surakarta dan Sunan Yogyakarta. Pembagian ini dilakukan untuk menghindari konflik internal. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Surakarta mengalami berbagai tantangan dan konflik, termasuk perang dengan pihak-pihak lain di Pulau Jawa. Salah satu konflik yang terkenal adalah Perang Diponegoro pada abad ke-19, yang melibatkan pemberontakan Diponegoro melawan pemerintahan kolonial Belanda. Sepanjang sejarahnya, Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta berhadapan dengan pengaruh kolonial Belanda. Meskipun terlibat dalam konflik dengan Belanda, kedua kesultanan tersebut akhirnya tunduk pada pemerintahan kolonial Belanda melalui perjanjian-perjanjian tertentu. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kesultanan-kesultanan di Jawa kehilangan peran politiknya. Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta menjadi bagian dari Republik Indonesia dan kehilangan kekuasaan politik formal. Meskipun kehilangan peran politik, Kesultanan Surakarta tetap memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk seni, tradisi, dan bangunan-bangunan bersejarah. Istana Mangkunegaran dan Istana Surakarta adalah contoh bangunan bersejarah yang masih ada hingga saat ini. Kesultanan Surakarta memiliki peran penting dalam membentuk sejarah dan budaya Jawa. Warisan sejarahnya masih terlihat dalam bentuk seni, arsitektur, dan tradisi budaya yang dilestarikan hingga hari ini. Pada tanggal 17 Februari 1950, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Surakarta sebagai kota otonom. Keputusan ini memiliki dampak penting karena Surakarta sebelumnya merupakan bagian dari Kesultanan Surakarta dan memiliki status administratif yang terkait erat dengan kesultanan tersebut. Pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata di Surakarta adalah hal yang penting untuk menjaga kekayaan warisan budaya Jawa. Keraton Surakarta merupakan istana tradisional dan pusat kegiatan budaya yang sangat penting di Surakarta. Upaya pemeliharaan, restorasi, dan pelestarian fisik keraton dilakukan untuk memastikan bahwa struktur dan arsitektur aslinya tetap terjaga. Pengelolaan Keraton Surakarta juga melibatkan pelestarian tradisi dan upacara adat yang terkait dengan istana. Pengunjung dapat mengalami suasana bersejarah dan budaya Jawa melalui kunjungan ke Keraton Surakarta. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, dukungan finansial, dan partisipasi dalam kegiatan seni tradisional dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap warisan budaya dan budaya Jawa melalui kunjungan ke Keraton Surakarta. Dengan upaya pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, Surakarta dapat tetap menjadi magnet bagi wisatawan yang tertarik untuk mengalami kekayaan budaya dan sejarah Jawa. Ini juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal dan pelestarian warisan budaya untuk generasi mendatang.